Ini dia tempat makan tahu campur yang khas dari Lamongan. Nah, di sini wajib banget pesan tahu campurnya, guys. Prosesnya dia siapin dulu petisnya, lalu ditambah dengan toge, kentang, mie, kerupuk, dan dia tuang deh kuah plus daging sapinya. Makan tahu kayak gini emang the best banget deh. Aku pesen juga nih di sini tahu tek-teknya. Pertama, lontongnya digunting-gunting. Setelah itu ditambah tahu. Dituang kuah petis udangnya nih. Setelah itu ditambah toge, jadi deh. Hai guys, how are you today? Oh my god, I'm so happy. Luar biasa banget nih semangatnya Ences kalau udah makan makanan yang berbau tahu. Yeah. Dan juga ada yang rasa-rasa saus kacang. Benar, Mas Dimas, aduh Gusti, lihat guys ini ya. Aromanya udah nyengsel ke hidung guys, itu tuh aroma sambal kacangnya udah nyut-nyutan gitu di tenggorokan. Nyut-nyutan ya, di tenggorokan. Ini benar-benar ya, segar banget apalagi buat kalian yang nyari alternatif untuk sarapan. Benar, karena bisa kesini loh. Iya, karena kayak aku ini ada namanya tahu, yang namanya tahu campur nih. Nah, di tahu campur ini ada kikilnya nih, Ces, lihat tuh. Aduh Gusti, wow. Kalau aku ada tahu tetek nih ya kan. Tahu tetek tuh apa? Sambal petis kacangnya tuh ya ampun, juara banget guys. Nah, dan makannya paling enak juga pakai adalah telur dadar ya. Telur dadar guys, sudah ya. Sudah dilumuri dengan bawang goreng. Dan aku suka banget guys, telur dadarnya tuh warna itu oronyoi koning ya kan. Aroma telurnya juara ya. Oke, kita coba dulu ya guys. Mari kita coba. Iya guys. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti, kenapa? Aduh, ini rasanya guys, belum nyampe ke mulut, nyus, gitu. Endul, pakai dulu endul, surendul guys. Maksudnya sih? Munah, aku suka banget sama bumbu petisnya guys. Ada manisnya, ada pedasnya, ini juara. Ini juga enak loh Ces. Iya, ini kayak soto gitu, kayak kuah gitu, bening, cuman seger jadi pagi-pagi tuh kayak ringan gitu loh di perut. Iya. Mau dong nyobain coba. Cobain. Aku cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ces, gimana? Gusti! Ini endul, surendul, tapi dulu endul, munah guys. Tapi yang kurang. Iya kan? Kurang pedas kayaknya. Benar, itu aduh. Dia. Cabenya. Sambelnya satu. Mau berapa sendok? Dua. Hah? Dua. Dua aja? Tiga. Tiga. Sama kecap manis dong. Udah ya. Kecap manis. Juara ya, seger, guys. Seger, seger, seger. Mari kita aduk sehingga rata. Baru nih namanya. Tahu campur alat bikin lapar. Buset. Mari kita coba ya. Gimana rasanya setelah dikasih cabe? Endul. Munah. Kayak warga-warga di sekitar hutan tuh berkumpul, kayak hormat gitu. Oh ya ampun. Bener-bener. Endul ya. Cobain. Udah dibumbuin, cobain. Beda, benar. Coba ya. Memang harus diracik dulu, guys. Ini ya. Baru nih buat cobain setelah dicabein, guys. Nikmatnya. Aduh Gusti, top kan? Guys, aduh, ternyata bener guys, kalau makan tanpa sambal itu kurang mantap gitu ya kan? Begitu disambelin, dikecapin, aduh Gusti, itu pedasnya nyes, guys. Seperti biasa guys, aku mau bikin sushi Cianjur guys, ya. Ala bikin lapar. Ini nih guys, cara makan ala bikin lapar. Telur dicampur ke tahu tek-tek ini, endul surendul tak kendul kendul. Langsung kita rasakan ya. Wah, ini
nggak bercanda guys. Makan tahu campur ini emang best banget banget banget. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business. And I regret it if I didn't say this is all good. Aduh Gusti! Lagu! Ini mah guna guys! Ini recommended banget buat kalian yang penasaran sama rasa-rasa asli tradisional Jawa. Bener banget! Dan pengen banget nyobain di daerah Jakarta. Jangan kemana-mana! Tekan dibikin lapar! Lanjut! Lapar terus! Lapar terus! Makan lagi! Makan lo! Makan lo! Makan, makan, makan! Makan, 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 makan!